Oke, selamat datang kembali di channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengecilkan celana dengan ukuran panjang 91 lingkar lutut 48 dan lingkar bawah itu 35. Oke. Kita langsung saja ya teman-teman. Yang pertama kita potong terlebih dahulu. Ini untuk yang pertama kita ukur panjang tingginya. Tingginya yaitu 91 ya teman-teman. 91. Kita lebihin 3,5 cm. Seperti ini ya teman-teman. Oke, kita langsung potong saja ya teman-teman. Oke, kita potong ini. Untuk selanjutnya kita ukur lingkar lutut dan lingkar kaki, lingkar bawah. Lingkar bawahnya adalah 35 cm. 35 cm. Untuk lingkar lutut 48 cm. Oke, kita garis lurus terlebih dahulu. Garis tengkung dari mata. Oke, ini kita potong ya teman-teman. Thank you.
Oke, ini sudah saya potong. Untuk selanjutnya kita jahit ya teman-teman. Selanjutnya kita jahit ini ya teman-teman. Oke, kita obras terlebih dahulu ya teman-teman. Biar rapi kita obras dulu. Oke, ini sudah kita obras ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita jahit bagian bawah.
Oke teman-teman, ini sudah selesai untuk tutorial mengecilkan celana bagian lingkar bawah sama lingkar lutut dan juga lingkar paha ya teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan ditunggu video-video selanjutnya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.